Bayangkan bertugas di luar angkasa lepas tanpa keluarga di sisi selama berbulan-bulan dan tiba-tiba anda berhadapan situasi getir yang tak terduga. Astrolab membawa anda 10 insiden tragik angkasawan dalam misi angkasa lepas. Valentin Vasilievich Bondarenko, seorang juruterbang pada tahun 1960, adalah pilot tempur Soviet. Tanggal 23 Mac 1961 adalah hari ke-10 eksperimen ketahanan selama 15 hari di ruang ketinggian tekanan rendah di sebuah institut bioperubatan di Moskow. Bondarenko, setelah menyelesaikan pekerjaannya pada hari itu, mengeluarkan pemantau biosensor dari tubuhnya dan mencuci kulitnya dengan kapas yang direndam alkohol yang kemudian dibuangnya. Kapas tersebut menyala dan api mula menyambar pantas. Bondarenko berusaha membakar api dengan sut latihan angkasanya tetapi gagal kerana suasana bilik yang mempunyai kadar oksigen tinggi. Disebabkan perbezaan tekanan, pintunya hanya dapat dibuka selepas 30 minit. Pakaian Bondarenko terbakar sehingga hampir semua oksigen di dalam bilik habis dan dia mengalami luka kebakaran tahap ketiga dan meninggal dunia. Doktor yang merawatnya di Hospital Botkin, pakar bedah dan traumatologi Vladimir Golyakovsky berkata ketika cuba memasang jarum intravena, satu-satunya saluran darah yang dijumpai hanya di telapak kaki Bondarenko di mana kasutnya digunakan untuk memadamkan api. Pemerintah Rusia menyembunyikan kematian itu bersama dengan keanggotaan Bondarenko sehinggalah ia terbongkar pada 1980. Sebuah kawah di sisi bulan dinamai sempena namanya. Pada 31 Oktober 2014, VSS Enterprise, sebuah kenderaan ujian penerbangan angkasa Spaceship Two yang dikendalikan oleh Virgin Galactic, mengalami kerosakan dalam penerbangan semasa penerbangan ujian dan terhempas di Gurun Mojave di Cantil, California. Menurut NTSB, Spaceship Two keluar dari kapal induk dan melancarkan enjin roket hybridnya secara normal. Kira-kira 11 saat kemudian, pesawat angkasa itu terlerai dengan dahsyatnya dan dengan ketara menyebabkan letupan dan pembentukan medan serpihan sepanjang 56 km. Juruterbang Peter Seibold selamat tetapi mengalami kecederaan parah, akan tetapi juruterbang pembantu Michael Elsbury terbunuh dalam nahas itu. Intelsat 708 adalah satelit telekomunikasi yang dibina oleh syarikat America Space System untuk Intelsat. Ia musnah pada 15 Februari 1996 ketika roket Long March 3B gagal semasa dilancarkan dari pusat pelancaran satelit Zhishang di China. Roket itu tersasar dan melencong dari landasannya dan jatuh di sebuah kampung berhampiran, membunuh sekurang-kurangnya 6 orang. Pemerintah China melalui agensi berita rasmi Xinhua melaporkan bahawa 6 orang terbunuh dan 57 orang cedera. Walau bagaimanapun, media Amerika melaporkan antara 200 ke 500 orang mungkin terbunuh dalam nahas itu. Laporan mengatakan ramai orang dilihat berkumpul di luar pintu utama berhampiran tempat nahas malam sebelum pelancaran. Ketika wartawan dibawa keluar dari lokasi, mereka mendapati bahawa kebanyakan bangunan mengalami kerosakan serius atau telah diratakan sepenuhnya. Tahukah anda, kru Apollo 1 dijadualkan untuk mendarat di bulan dan merupakan misi pertama dari program Apollo Amerika Syarikat. Kebakaran kabin semasa ujian latihan peluncuran di Kompleks Pelancaran Stesen Tentera Udara Cap Kennedy 34 pada 27 Januari telah meragut nyawa ketiga-tiga anak kapal, iaitu komando pilot Virgil 1, Bruce Grayson, pilot kanan Ed White dan juruterbang Roger B. Chaffee. Punca disebabkan sumber pencucuran api yang berelektrik dan api menyambar bahan nailon yang mudah terbakar di dalam kabin beroksigen tulen bertekanan tinggi. Pada 18 Mac 1980, sebuah roket Vostok 2M meletup semasa di Plesetsk Site menjelang pelancaran satelit Selina D. Penapis dalam tangki hidrogen peroksida tahap ketiga secara tidak sengaja telah dipatri dengan plumbum dan bukannya timah. Memangkin plumbum yang aktif pada penapis seterusnya menyebabkan letupan apabila terkena hidrogen peroksida. Kejadian tersebut meragut kira-kira 40 nyawa kru yang sedang bekerja di pelantar. Bencana Nedelin adalah kemalangan landasan yang berlaku pada 24 Oktober 1960
di jajaran ujian Baikonur ICBM R-16 Soviet. Ketika prototip peluru berpandu sedang dipersiapkan untuk penerbangan ujian, letupan berlaku ketika enjin tahap kedua menyala secara tidak sengaja, membunuh anggota tentera dan kru teknikal yang tidak diketahui jumlahnya yang sedang melakukan persiapan. Bagaimanapun, rencana bencana itu disorokkan kerajaan Soviet selama bertahun-tahun dan pemerintah Soviet tidak mengakui kejadian itu sehinggalah tahun 1989. Bencana itu dinamakan sempena nama Ketua Marshal Artileri Mitrofan Ivanovich Nedelin yang terbunuh dalam letupan itu. Anak kapal Soyuz 11, Georgi Dobrovsky, Viktor Patsyavev dan Vladislav Volkov berlepas telah berada di stesen angkasa Salyut 1 selama 3 minggu. Injap ventilasi kabin yang rosak menyebabkan modul servis pemisah yang terbuka semasa pemisahan ketika Soyuz 11 memasuki orbit bumi. Masalah yang teruk berlaku, pusat kawalan gagal berkomunikasi dengan pesawat Soyuz 11. Soyuz 11 mendarat di Karagandy, Kazakhstan kira-kira 550 km timur laut Baikonur di kawasan terbuka jauh dari kawasan berpenduduk. Pasukan pemulihan yang berada di tapak pendaratan mendapati Soyuz 11 berjaya mendarat dengan baik. Malah payung terjunnya juga berfungsi seperti normal. Apabila mereka membuka pintu pesawat tersebut untuk meraihkan kejayaan mereka mendarat di bumi, mereka mendapati ketiga-tiga anak kapal tidak bernafas. Mereka kelihatan kebiruan dan terdapat darah yang mengalir keluar dari hidung mereka. Salah seorang mangsa, Dobrovsky, dikatakan belum menunjukkan tanda rigor mortis dan CPR diberikan ke atasnya, akan tetapi mangsa masih gagal diselamatkan. Soyuz 1 dilancarkan pada 23 April 1967 dari Baikonur Cosmodrome yang membawa Kolonel Vladimir Komarov, angkasawan Soviet pertama yang berada di angkasa sebanyak dua kali. Masalah bermula sejurus selepas pelancaran ketika salah satu panel solar gagal dibuka, menyebabkan kekurangan penjanaan kuasa untuk sistem kapal angkasa. Masalah bertambah buruk apabila sistem pengesanan kawalan pengemudi gagal mengawal pergerakan kapal itu. Sistem penstabilan automatik malfungsi dan hanya sebahagian sistem manual berfungsi. Kata-kata terakhir Komarov direkodkan adalah seperti haba meningkat di dalam kapsul. Dia juga menggunakan kata dibunuh, mungkin untuk mengabarkan apa yang telah dilakukan jurutera kepadanya. Siasatan mendapati terdapat 203 masalah teknikal kapal tersebut, tetapi atas desakan pemerintah Soviet ketika itu, Leonid Brezhnev, Komarov mengambil risiko itu kerana perlumbaan angkasa di antara Soviet dan USA ketika itu. 1 Februari setiap tahun akan dikenang sebagai hari tragedi bersejarah dalam sejarah penerbangan kapal angkasa ulang-alik Columbia. Columbia ditimpa kecelakaan dalam misinya yang ke-28 setelah 16 hari menamatkan misinya di Stesen Ruang Angkasa Antarabangsa ISS. Pesawat tersebut hancur berkecai ketika mula memasuki ruang atmosfera bumi. Tragedi tersebut mengorbankan 7 angkasawan. Mereka ialah David Brown, Rick Husband, Laura Clark, Kalpana Chawla, Michael Anderson, William McCool dan Alan Rahman. Hasil penyiasatan NASA mendapati bahawa punca utama kecelakaan tersebut disebabkan insulator yang jatuh dari tangki bahan api 81 saat selepas Columbia berlepas meninggalkan stesen ISS. We see your tire pressure copy. Messages and we did not copy your lab. Instrumentation max. Kepingan insulator tersebut mengenai komposit karbon di panel sayap kapal angkasa tersebut dan menyebabkan ia mengalami kegagalan, seterusnya meletup dan terbakar. Antara eksperimen yang dijalankan kru kapal adalah eksperimen ke atas fisiologi cacing sebagai suatu sistem model bagi mengkaji kesan sinaran di angkasa. Perkara yang menakjubkan ialah cacing hidup dijumpai semula dari tinggalan bencana Columbia. Cacing itu terselamat walaupun mengalami impak 2,290 kali kuasa graviti bumi. Pada pagi 28 Januari 1986, 7 kru pesawat angkasa Challenger bersiap sedia untuk berlepas ke angkasa lepas. Mereka bersarapan bersama-sama, malah pelancaran kapal angkasa mereka turut dihadiri kaum keluarga dan sahabat handai. Bencana pesawat angkasa lepas Challenger berlaku pada 28 Januari 1986 apabila ia musnah dalam masa 73 saat semasa penerbangan yang membawa kepada kematian 7 anak kapal. Kapal angkasa terbabit musnah di Lautan Atlantik
di luar pantai Cape Canaveral, Florida. Hanya lebih dari 1 minit setelah pesawat ruang angkasa berlepas, kerosakan pada cincin O kapal angkasa itu, iaitu getah mematri yang memisahkan penguat roketnya, menyebabkan api mulai marak dan menyebarkan roket itu sendiri. Pesawat ini bergerak lebih pantas daripada kelajuan bunyi dan dengan cepat mulai berkecai di udara. Bencana itu menyebabkan kematian semua angkasawan di kapal, termasuk orang awam iaitu Krista McAuliffe, seorang guru dan merupakan peserta dalam projek Teacher in Space NASA yang mengajar kelas dan melakukan eksperimen ketika berada di angkasa. Apa yang menyayat hati, peristiwa ini disaksikan oleh murid-murid beliau secara langsung dan meninggalkan kesan trauma mendalam pada warga sekolahnya. Waiting word from any recovery forces in the downrange field.